FD. Tante, ini gua pengen bikin video Mas Ateng, bareng Mas Ateng sama Mas Dendi Mas. Dia ada challenge. Nah, gua sebagai juri. Kita ada di apa tadi? Maxbox ya. Maxbox tempat ngedrift gitu, guys. Apa bener? Tadi Cemara abis ngedrift di sini. Tuh, Cemara. Bannya udah mantap lah. Sampai tekoplak gini nih bannya tuh. Kayaknya gue pakai CC, tapi kita nggak tahu nih Mas Dendim sama Mas Ateng pakai motor apa ya. Nanti kita lihat saja dia challenge pakai motor apa. Dia nggak challenge-nya nggak lawan gue. Gue sebagai juri. Jadi yang challenge tuh Mas Ateng lawan Mas Dendim. Tapi gue nggak tahu nih motornya apa nih. Katanya sih motornya motor-motor ini, motor kayak Smash gitu, kayak Grand gitu-gitu pokoknya. Ya udah, pokoknya ikutin terus lah videonya. Kita habis bikin soal tadi, soal slalom dia ada zigzagnya terus belok-belok U-turn. Panas luar biasa panasnya, pakai jaket dari Radamel Sting Design. Panas tambah panas. Kita istirahat dulu, guys. Oi guys, ini kita abis scene bongkar-membongkar tuh sama Mas Ed. Bongkar-membongkar Cici, tadi bongkar ini body ini. Udah Mas? Udah, gimana? Udah bisa jalan? Udah, aman. Lanjut apa Mas? Sekarang, kan ini kan makanannya terus jalan. Oh. Jadi jalan muter sana, balik lagi. Naik? Ini? Oh, naik motor. Iya. Oke, Mas. Yo, ikutin terus, guys. Oke guys, itu tadi apa tadi? Nyontoin salah satu challenge-nya itu bongkar motor, harus dibongkar di bawah sono no. Bawah sono, muter balik, parkir lagi sini, baru ini, pakai waktu. Mantap gak? Dan ini adalah motornya Mas Dendi Mas. Lock. Kayak motor mahal tuh. Iya. Berapa Mas lu beli Mas? 8 juta. Ah, bu, manaan 8 juta. Sekarang ini speedometernya unlimited. Tuh. Bensinnya juga unlimited, lu bisa tambahin sendiri, bisa. Ini sebenarnya bisa terbang, guys. Soalnya joknya naga, terus ini bodinya patah, selaannya berkaret. Lu nggak kepikiran kan Mas Dendim punya motor kayak gini?
Oke guys, ini udah masuk ke challenge yang keberapa lah ini? Ketiga lah ya, ketiga. Tadi sebelumnya udah ada drag race, habis itu bongkar motor, habis itu tarik tambang nih guys. Di sini ada 4 challenge. Setelah ini ada slalom. Nanti gue bikinin ininya soalnya. Mantap jiwa. Video pasti bakal keren banget ini. Mas, gimana? Seru nggak challenge-nya? Gampang kok, menang semua. Oh, menang semua. Nanti ini videonya di channel mana, Mas? Di channelnya Ovi Trairi. Nggak mau mobi, nggak? Nggak ada hubungan, ya. Di channel gue Mas Ateng. Oh, satu-satu ya? Oh, harus ditonton ya, Mas? Gokil ya, motornya Mas Dendim. Keren banget. Racing, merah. Racing. Ini Mio-nya Mas Ateng udah dicopot lampu belakangnya buat pasang ituan tali tambang, lagi ambil sinematik birol buat tarik tambangnya. Nanti gue bakal di tengah situ untuk jadi juri-jurinya, ya kan. Mantap, pokoknya jangan lupa ditonton lah. Inilah ya, pasti kalian pada nonton di channel Mas Ateng sama di channelnya Mas Dendim kan, baru nonton kesini ya. Kenceng banget anginnya. Waktunya Mas Ateng totalnya 2 menit 37 detik. Wih, lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Berarti kelas main bentar gue yang menang. Kan gue udah menang. Selisihnya 1 menit 22. Tapi kan itu cuma dari waktu, dari total waktu. Kemenangan itu gimana? Kalau dari tarik tambang ini Den Dimas menang 2 kali, belum menang sekali. Berarti tetap maksimal. Jadi 2. Mana sih? Salah. Oke, kita udah selesai. Ini bikin video project-project bersama Mas Dendimas dan Mas Ateng. Mantap. Gimana, Mas? Mantap, capek?
kurang tidur dari 2 hari. Waduh. Dari Bandung. Dari Bandung langsung ke sini. Apa-apa, seru. Seru. Nih sampai bikin-bikin ginian nih, guys. Tuh. Moto Battle. Ini bakal ada season-seasonnya, Mas ya? Yoi. Ini baru season 1, guys. Nanti satu, seru-seruan doang. Seru-seruan doang. Hancur-hancuran seru-seruan. Nanti ada season 2. Season 2. Serius. Dan lengkap bertiga. Lengkap bertiga kan. Tayang di channel siapa, Mas? Video yang mana? Video ini Moto Battle. Di channel gue, Dimas, terus yang digantian BTS-nya kan di channel lu. Iya, BTS-nya di channel gue. Jadi lu pasti udah pada nonton yang yang video jadinya. Nonton BTS-nya di sini, guys. Nah, tuh BTS-nya ada. Yang nari-nari itu ya. Itu. Nanana. Iya kan benar. BTS juga ada, Mas. Iya. Terus nari dia, dance. Dance. Kan bubur ayam bubur yamcer. Bubur ayam dancer. Dia taunya ngedance. Oke, video sampai sini aja, guys. Makasih udah nonton BTS-nya. Mantap. Gimana menurut kalian? Mantap apa enggak? Pasti kan udah pada nonton nih yang Moto Battle-nya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pilih mana? Mas Ateng sama Mas Ateng.